بسم الله الرحمن الرحيم. Saya marah. Marah sama oknum, marah sama orang-orang yang menjadikan anak yatim sebagai aksesoris acara. Antum tahu tadi ada anak dua yang di atas panggung? Itu mereka empat beradik, dua-duanya orang tuanya sudah meninggal kecelakaan. Kenapa masih betah ngapalin Quran? Jawabannya bikin saya ketampar. Tahu nggak apa? Kami nggak pengen berpisah sama orang tua kami. Kami pengen menghafal Quran dan menyelesaikan hafalan Quran kami supaya kami nanti bisa ketemu sama ibu dan bapak kami nanti di surga, dan kami akan hadiahkan mahkota terbaik untuk kedua orang. Anak-anak begitu antum naikkan di pick up. Anak-anak begitu antum kumpulkan di hari Ramadan, duduk di belakang, panas-panasan, naik-naik pick up. Habis itu anak yatim, salam-salam kasih amplop balik. Yang bos-bos, yang pimpinan VVIP di depan sibuk sama handphonenya masing-masing. Saya nggak pernah mau hadir di acara kayak gitu. Allah bilang apa? Pendusta agama. Hijrahmu dusta, kopiahmu dusta, jilbab syar'imu dusta.